Satu aja. Iko Wais. Baretnya ada baretnya. Pamaya berkat dia Pamaya. Amin. Dia udah ikut bela negara. Sini. Dia udah ikut bela negara. Kemarin pengennya pakainya. Lalu, oh ini pas bajunya Om. Mayur berantakan bajunya. Itu berani-berani merintah main. Kalau dia ada senjatanya, Pak. Setelah IV ya, Om. Ini dijaga apa ya? Kalau itu nih, gua jadi ingin pan ini merupakan bentuk kerjasama dan sinergisme antara Satreskrim Polresta Depok dengan Puspomal TNI AL pada saat ada pengaduan dari seorang korban yang menjadi korban dari aksi penipuan tersangka, yaitu dengan modus menjanjikan untuk memasukkan korban ke sekolah prajurit perwira karir TNI AL. Kemudian posisi korban berada di NTB, mendaftar di Nusa Tenggara Barat. Namun demikian dalam tahap seleksi tingkat daerah tidak lulus. Kemudian pelaku selalu menggunakan pakaian seragam TNI AL yang dibelinya di sebuah daerah di Jakarta untuk meyakinkan korban bahwa yang bersangkutan merupakan anggota TNI. Namun demikian setelah didalami ternyata itu merupakan keadaan palsu atau aksi tipu muslihat dari pelaku untuk berusaha meyakinkan korbannya. Adapun korban mengalami kerugian 100 juta uang yang diberikan kepada pelaku untuk katanya bisa melancarkan proses pendaftaran seleksi dari korban. Softkan dulu ya. Bentar. Pak Burhan, nah, sip.